Halo, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan saya di channel Ali Studio. Kali ini kita nggak bahas putar ponsel nih ya. Lebih tepatnya kita membahas putar tutorial. Bagaimana cara mengatasi file yang kehapus, rusak, maupun keformat pada macOS ataupun Windows kalian. Tentunya buat kalian yang punya file-file penting, entah itu tugas, foto mantan, foto pacar, atau foto keluarga yang hilang, ataupun korup dan juga rusak, tenang aja, dengan tutorial atau cara pada pembahasan video kali ini, pastinya sangat membantu banget, karena bisa memulihkan ataupun mengembalikan dengan kualitas yang bagus. Gak usah kelamaan ya, yuk langsung aja kita simak sama-sama tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, pastiin kalian buka terlebih dahulu browser pada PC kalian. Nah, lalu kalian masukkan nih ya, URL-nya fordidaihi.tenorecer.com atau ID seperti ini tulisannya. Bisa juga kalian cek di deskripsi ataupun pada komentar yang saya pin. Jadi dengan menggunakan Tenorecer fordidaihi, kita bisa memulihkan berbagai file-file ataupun dokumen penting yang udah hilang. Entah itu 1 bulan, 2 bulan, ataupun beberapa tahun yang lalu. Bahkan, software ini juga gratis. Jadi bisa kalian download tanpa perlu membayar speser pun untuk mengunduh aplikasi ataupun software dari fordidaihi. Nah, keuntungan lainnya kita bisa memulihkan semua jenis file, kemudian memulihkan data dari semua jenis perangkat. Misalnya dari beberapa perangkat media nih ya. Untuk macOS bisa, untuk Windows bisa, flash drive, hard drive, kartu memori, kamera digital maupun camcorder dan juga perangkat lainnya. Kita juga bisa memulihkan secara utuh untuk semua file-file yang hilang. Jadi nggak cuma 1-2 file yang hilang, tapi untuk misal ada satu folder itu ada 500 file misalnya ya. Nah itu bisa kembali utuh dengan total yang sama. Kemudian untuk pemindainya juga cepat banget. Lalu bisa memulihkan file seperti asli atau awal semulanya. Jadi untuk jenis filenya itu nggak kekompres sedikit pun. Dan tentunya software ini 100% aman. Nah oke langsung aja yuk kita masuk ke tutorialnya. Tinggal kalian download terlebih dahulu untuk software dari fordidaihi dan Tenorecer. Ini bisa kalian download secara gratis. Nah, setelah download, langsung aja kalian install aplikasi dari Tenorecer fordidaihi. Selanjutnya, kalian buka software Tenorecer fordidaihi. Lalu kalian pilih lokasi mana kira-kira file yang terhapus. Nah, karena saya feelingnya ada di drive A. Ini langsung kita rescan. Kalian juga bisa milih nih jenis file mana yang mau kalian pindai, jadi nggak semua file terpindai ya. Kecuali kalau kalian centang semua, misalnya seperti ini nih, file sistem, file video, foto, audio, maupun dokumen, dan juga file-file lainnya langsung ikut ke scan. Tapi kalau kita pilihnya, cuman misalnya 3 nih, kayak saya kan mau memulihkan foto, video, dan juga video. Audio maksudnya, biar nggak kelamaan, jadi kalian tinggal pilih 3 jenis file yang mau kalian cari. Jika sudah kepilih, langsung kita klik scan. Ini sambil nunggu proses pemindainya berjalan. Ini saya mau nunjukin nih, beberapa tahun atau beberapa bulan kemarin itu saya sempat nge-review untuk ponsel Reno 5. Dan sekarang ini udah saya hapus, ini bisa kalian lihat untuk projectnya udah tinggal sedikit ya. Kita balik lagi di mana tadi sphere-nya. Nah, kita lihat di mana ya. Ini file-filenya masih utuh. Delete file, recycle bin. Wih, ini udah kembali ya. Folder Reno 5 dan juga Reno 5F. Ini kita apa namanya? Sambil nunggu untuk pengscanannya bertambah lebih banyak lagi, kita buka lagi nih pada folder sini. Ya, nggak ada kan? Reno 5F nggak ada di bagian project, nggak ada. Bisa lihat. Lalu di recycle bin. Recycle bin juga ini udah nggak ada. Balik lagi kita buka, langsung kita eksekusi untuk folder atau file yang mau kita pulihkan. Ini ada Reno 5 104 jenis file, kalau Reno 5F ada 26 file. Kita pilih Reno 5F aja ya, untuk contoh biar nggak kelamaan, kalian juga biar nggak bosen. Ini kan udah ketemu nih ya, ini bisa kalian stop aja. Nah ini kalian stop, pilih aja ini. Yang tadinya ada di folder E, waktu pertama kali hilang, nih nggak ada ya. Sekarang ini pindah ke folder D. Fordidaihi, E, Recycle Bin, Reno 5F. Nah, kita lihat seperti apa nih hasilnya. Wih, mantap ya. Keren. Kita lihat apa nih, ada properti nggak di sini. Nggak ada. Nah, ini kita coba zoom. Wih, buset, mantap.
nggak pecah sama sekali nih hasil fotonya. Kita lihat yang lainnya. Ini nih, ada foto bocil. Wih, mantap ya. Nggak pecah sama sekali loh guys. Ini file udah hilang beberapa tahun kemarin. Atau beberapa bulan lebih lah. Kalau 12 sih lebih, intinya 1 tahun lebih. Bisa balik sempurna lagi. Keren. Worth it banget untuk mengatasi file-file penting ataupun dokumen yang hilang menggunakan TenorServer DDIG. Mana mantap kan? Udah kebukti untuk pemulihan menggunakan TenorServer DDIG. Oh iya, sebagai catatan, agar kalian bisa menggunakan secara full atau versi pro-nya, pastiin kalian berlangganan terlebih dahulu. Dan biar kalian mendapatkan diskon sebesar 30%, kalian bisa menggunakan link yang saya sediakan di deskripsi ataupun pada komentar yang saya pin. Ingat ya, pakai link yang saya sediakan di komentar maupun di deskripsi agar kalian mendapatkan diskon sebesar 30% yang tentunya kalian itu nggak rugi sama sekali. Karena dengan menggunakan software atau berlangganan menggunakan FreeDDIG dan Nurser, kalian bisa memulihkan semua file-file maupun dokumen penting kalian dengan ukuran seperti awal semula. Oke, jadi itulah tutorial ataupun cara mengatasi file korup, rusak, hapus maupun ngeformat pada macOS ataupun Windows kalian. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.